Hadirin yang berbahagia, menempati acara yang keempat, laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Andjar Triyono, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Izinkanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Namun kami tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada semua pihak undangan dan juga para jamaah haji tahun 2018 yang hari ini hadir, dan juga para sponsor yang pada kesempatan ini membantu memberikan spot kepada Babu Salam untuk menyelenggarakan tasyakuran jamaah haji tahun 2018 KPH Babu Salam NU. Pada pelaksanaan kegiatan ini, Bapak dan Ibu, perlu saya haturkan bahwasanya sebelum pelaksanaan kegiatan, kami panitia telah mempersiapkan sejak awal. Kemudian alhamdulillah pada hari Jumat sore sekitar ba'da isya, ba'da asyar, tempat ini sudah didirikan peneduh atau bisa disebut tenda, namun Allah memberikan cobaan kepada kita berupa angin dan hujan angin sehingga memporak-porandakan ruangan ini, atapnya atau langit-langitnya semua sobek, dan alhamdulillah pada saat ini bisa ditutup dengan atap yang baru, Pak. Namun di sana sini masih ada tambal sulam, maka untuk itu kami mohon maaf. Dan juga atas cobaan itu, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah nanti dari awal sampai akhir bisa terlaksana dengan baik. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung memberikan spot kepada panitia di dalam menyengkuyung atau bersama-sama menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga pelaksanaan hari ini mudah-mudahan nanti berjalan dengan sukses, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Tidak lupa kami mengucapkan selamat datang pada teman-teman haji tahun 2018 yang baru saja menunaikan ibadah. Dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga bisa kembali bertemu dengan keluarga dan bisa melaksanakan ibadah kemudian hari berikutnya. Perlu saya laporkan kepada hadirin
dan juga kepada semua pihak bahwasanya jumlah undangan yang kami hadirkan pada saat ini kurang lebih 750 orang. Kemudian jamaah haji tahun 2018 yang kami undang sejumlah 676 orang. Namun ada dua orang yang dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa di Tanah Suci dari Jamaah Haji KBIH Babussalam. Mudah-mudahan teman yang sudah hadir, para jamaah yang hadir kali ini mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada teman-teman yang meninggal atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa-dosanya serta diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelaksanaan kegiatan ini kami laksanakan bersamaan, di samping tasyakuran juga nanti akan dikemas beberapa hal, antara lain ada peresmian musola KBIH Babussalam yang telah berdiri megah di sebelah kanan gedung ini. Kemudian gedung musola ini dibangun menghabiskan dana kurang lebih 200 juta rupiah, Pak. Namun anggaran yang digunakan atau biaya yang digunakan adalah sengkuyung dari teman-teman jamaah haji berupa jariah yang telah diwujudkan pada tahun 2018 ini sehingga sudah terwujud, dan silahkan nanti bisa digunakan sebaik-baiknya dan juga sebagai pelengkap KBIH Babussalam di dalam memberikan pelayanan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, adanya penandatanganan kerjasama antara atau penandatangan kerjasama penyelenggara umroh bareng Babussalam, yaitu antara PT Karmina Salim Mubarok dengan KBIH Babussalam Kabupaten Temanggung. Dan insya Allah dengan adanya MOU itu atau kerjasama itu adalah kerjasama yang sangat menguntungkan dan berpihak kepada calon-calon haji atau orang yang akan melaksanakan umroh, karena di dalam pelaksanaan nanti semua uang yang akan digunakan untuk pergi umroh, karena mungkin bapak dan ibu masih terngiang di sana dan kangen, bisa melalui Babussalam dan uangnya aman. Uang yang di-store bapak dan ibu nanti akan disimpan oleh KBIH Babussalam, dan Biro Karmila nanti yang akan memberangkatkan lebih dahulu dengan biaya biru. Kemudian setelah mereka pulang atau orang-orang yang umroh pulang, nanti akan diberikan uang yang Bapak Ibu store, sehingga insya Allah aman, tidak akan diapusi.
atau mungkin dibohongi begitu ya. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Di sana sini masih banyak kekurangan, kami panitia mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian kepada Bapak Kiai Haji Yaakob Mubarok selaku Rois Suriah PCNU Kabupaten Temanggung berkenan memberikan sambutan dan tausiahnya. Demikian laporan kami, bila ada kekurangan, kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.